Ini untuk bapakku aja ini teman. Ini ya untuk bapakku. Welcome again di channel aku, Kegarnya International di Jerman. Sama saya disini Sri Mitos Tompul, asal dari Medan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa juga, dan tetap bersyukur selalu dalam hidup. Ya teman, hari ini saya ada di parkiran ya, mau sekalian belanja mingguan. Terus ini kan udah bentar lagi udah mau Natal ya, ada akhir-akhir bulan dan Desember ya. Biasanya itu kalau di Jerman itu dari awal bulan Desember tanggal 1 itu sampai tanggal nantinya tanggal 24. Nah, kita itu ada momen namanya buka kalender setiap hari, namanya Advent Calendar kalau kita sebut di Jerman ya. Nah, Advent Calendar itu biasanya coklat-coklat ya, teman, tapi kali ini tahun ini aku tuh udah belajar dari tahun lalu bahwasannya Advent Calendar itu enggak perlulah coklat-coklat gitu ya. Tapi aku mau nengok Advent Calendar untuk anak-anak yang isinya mainan gitu ya, biar gigi anak-anak itu nggak busuk ya, nggak rusak gitu ya teman. Harganya bisa jauh lebih mahal tapi tidak membuat gigi anak-anak rusak. Jadi ikutin terus ya teman, kita berburu Advent Calendar hari ini, oke? Dan enjoy video. Kentangnya lagi murah, 2,5 euro, 7,5 kilogram. Aku mau ngambil satu. Ini coklat semua, nggak ada mainan gitu.
Nah ini kue juga dasar nato. Berat. Susah ngeluarin yang berat sih. Teman, aku ambil 3 biji. Satu lagi lah. Gak tau dimakan suamiku lagi kan. Ini untuk kukirim ke Medan juga, teman. 4 biji ngarang itu. Ini biasanya bunga-bunga Natal yang kita sediain di rumah ketika Natal gitu. Yang namanya ini Wanastean, harganya 5,99 euro. Ini yang besar. Dan ini advance keran namanya. Untuk meja hidupin dari advent pertama sampai advent keempat itu kita bakar lilin seperti ini, teman-teman. Tapi aku udah punya di rumah, jadi aku nggak beli lagi. Teman, makanan-makanan Natal semua ini, teman, yang hadirnya cuma sekali setahun. Dan itu. Ada juga confiture honey advent calendar. Jam-jam gitu ya. Ini spa. Advent calendar spa. Kayak aku punya tahun lalu, kayak gitu ya. Kita cari yang advent calendarnya, teman-teman. Nah, ini ada advent calendar racer. Seperti ini dia kumpulan mainannya itu di dalam. Ada tangkinya, ada segala macam. Harganya cuma 15 euro doang ini. Bisa lah untuk Ludwig ya, aku ambil satu untuk Ludwig. Udah gak ada lagi, teman-teman. Untuk perempuan, aku cari nanti di toko sebelah. Untuk perempuan, untuk Yosian. Dan yang ini tuh cuman kotaknya doang, yang ini. Jadi diisi coklat-coklatnya di dalam ini gitu. Harganya ini 15 euro, cuman kotak-kotaknya doang, teman-teman. Cuman aku juga beli coklat-coklat untuk dikirim ke Indonesia, lucu-lucu kan, dengan manasnya, dengan Christmas. Ya apa namanya, lupa kan. Coklat Natal gini gitu, seru ya. Nah, anak-anak kecil di rumah itu di Medan tuh banyak itu, sepupu-sepupu gitu. Wow, ini teman yang keluar juga satu kali setahun ini, kue ini. Wow, ini dari Itali, aku suka banget ini. Kue ini, teman, dari Itali. Paling suka banget aku yang ini kuenya gede, harganya itu juga gede. 3,99 harganya, teman-teman. So, teman-teman, berburu advance kalendernya udah dapat untuk Ludwig ya. Dan sekarang aku lagi mau nyari ke namanya Rodman ya. Namanya Rodman sini ya, teman-teman. Untuk nyari advance kalendernya Yosian dan hadiah-hadiah untuk dibawa pulang ke Indonesia di Justip ya. Di Justip sama kawan aku, anak-anak mahasiswa itu udah aku kumpulin. Dari hari-hari sebelumnya juga aku udah kumpulin, tinggal coklat-coklatnya aja yang belum. Jadi aku hari ini baru beli coklat. Jadi kebetulan aku hari Rabu udah mulai kerja dan aku akan packing-packing sebelum aku masuk kerja biar nanti tinggal kirim gitu aja. Dan aku udah sampai di Rossmann ini, teman, mau nyari advance calendar buat Yosian. So, teman-teman, stay tune terus ya, teman. Kita masuk ke dalam. Teman, ini dia
Rosman namanya. Tempat drogeri murah di sini ya, teman-teman. Biasanya ini semua pada artikel-artikel Natal semua di sini, teman-teman. Banyak coklat. Dan ini forel-forel gini. Dan aku mau ambil satu yang coklat untuk siapa ya? Untuk mamaku lah. Semoga gak pecah nanti di jalan nih, teman-teman. Ya. Ini untuk bapakku aja ini, teman-teman. Ini ya untuk bapakku. Aku baru dapat ini, teman-teman, untuk mamaku, coklatnya dengan bapakku Natal. So, teman-teman, ini adalah lorong anak-anak ya. Ini adalah neraka bagi orang tua yang bawa anak ke sini. Jadi ini advent kalendernya untuk anak-anak, teman-teman. Untuk Yosi anak mau cari, kemana ya? Aduh, harganya meong-meong banget nih harganya. 21-an euro. Apa nih? Duftkerzen Christmas Schoenbaum. Sini vlogkan ini apa ini? Untuk anak-anak gitu. Untuk mandi-mandi gitu, alat mandi. Ini Lego. Aku tapi udah beli ya untuk Lutfi. Dan ini untuk Yosian. 24 ubah rasongan lol. Ya. Dari LOL. Advance kalender. Tapi isinya aku belum tahu. Ada kalor itu harganya 26 euroan. Aduh, budget aku di atas budget nih. Apa ini? Ini dari Play-Doh. Mas kalian play itu. Ini apa ini, teman-teman? Ini Super Wings. Ya, ada untuk cewek gitu yang harganya pasti kantong. Bingung aing mak itu. Ini gimana bentuknya, aku nggak tahu, kita buka teman-teman. Tapi dikunci. Ini satu boneka, 24 aksesoris, dan satu lembar stiker. Ya, teman-teman. Aku tadi nyari di Google Map ini ya.
aku tadi nyari di Rossmann ya, teman, dan nggak ada yang sesuai dengan budget, dan akhirnya aku pergi ke Rewe ya, dan aku menemuin barang sesuai budget dan sesuai keinginan aku. So hari ini teman, aku mau pulang ke rumah. Apa aja itu yang kubelikan untuk advance kalender anak-anak dan untuk advance kalender suamiku, dan kita bongkar-bongkar nanti di rumah, dan ikutin terus lagi ya teman-teman, jangan kemana-mana. Oh ya, kalau kalian suka dengan vlogku kali ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman video channelku ini, oke? So kawan-kawan, tengok ini semua teman, satu lemari ya. Ini coklat-coklat untuk hadiah dibawa ke Indonesia nanti ya teman, untuk dititip nih, ini lebih dekatnya. Coklat semuanya itu teman-teman, wow, itu teman-teman coklatnya semua satu lemari. Dan teman-teman, ini aku beli juga untuk dibawa ke Indonesia sama oleh kawan aku ya, aku titip pakai just tip. Wow teman-teman, ini yang harus dibas dan harus dirakit setiap kali Natal. Lucu kan bentuknya kereta-kereta apian gitu. Terus ini tadi aku beli buat Ludwig Playtif Racer Advance Calendar. Nanti kalau mau unboxingnya silahkan tonton videoku terus ya teman-teman. Nah, jangan lupa subscribe dengan notifikasinya dihidupin biar gak ketinggalan ya. Terus ini buat laki aku, dia suka makan coklat setiap kali sesudah makan ya, dari Kinda Happy. Terus ini dari Yulsi, untuk Yulsi ya teman-teman, aku beli tadi dari Rewe karena sesuai dengan budget aku banget ini, dan ada isinya. Nanti teman-teman harus ikutin video aku terus karena tiap hari kita akan buka advance calendar dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 24 Desember, oke? So teman-teman, tadi teman-teman sudah saksikan video aku berburu advance calendar ya teman-teman, ini kayaknya habis jutaan rupiah ini ya teman-teman, hanya untuk advance calendar dan hadiah-hadiah untuk dibawa pulang ke Indonesia oleh teman aku nanti ya. Dan terima kasih teman sudah menonton video aku dari tadi. Sampai jumpa lagi di next vlog ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel aku ini dan hidupin kanan notifikasinya agar kalian tidak tinggal video dari tempat aku, oke? Dan selamat malam dari Jerman. Bye-bye. Cus.